So hello guys, welcome back to my channel. Buat kalian semua yang suka dengan kelebayan, langsung pause video ini ya, karena channel gue adalah channel terlebay. Oke guys, gue lucu banget ya pakai kemeja putih. Aku habis ngelamar kerja di Cube Entertainment. Bohong deh, gue baru beres banget UTS gitu, balik UTS, dan di sini gue bakal bikin video unboxing ya. Gue bakal nge-unboxing Wusotz X Guanglin 9801 First Mini Album. Jadi gue bakal buka unboxing bareng sama kalian semua. Oke, ini gue udah gak dapat poster sih guys, karena ini gue beli cetakan kedua gitu. Jadi ya udah sih ya, gak apa-apa. Yang terpenting itu adalah dalamnya. Jadi gak usah banyak bacot, kita langsung buka aja bareng-bareng ya guys. Oke, di sini udah ada album Wusotz X Guanglin-nya. Jadi pertama covernya tuh kayak gini. Ada dua lelaki tampan yang masih kecil tapi sudah tinggi-tinggi. Ya gue gak ngerti banget dah. Bahkan kayak gitu, ya udah sih ya, kita langsung prosotin aja. Dan di dalamnya itu ada, wow, pertama di sini ada CD-nya. CD-nya, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, ciptaanmu sangat indah. Terus ada apa lagi? Gak ada apa-apa lagi ya guys ya, kosong ya. Sumpah, bentar. Udah gak ada apa-apa lagi. Kosong ya Allah, aku terlihat sangat bodoh sekali ya. Oke, bodo amat. Jadi pertama di sini ada dua lelaki tampan. Wuh, yes baby. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Ada ini photobook. Terus ada ini. Ini apa nih? Ini seperti biasa sih kalau dari Cube selalu ada gitu. Terus di sini ada ini stiker. Wow, stikernya keren banget. Wow, ini Wusotz ya? Enggak sih, ada Guanglin-nya juga kok. Tapi ini Wusotz sih. Gue gak ngerti deh. Pokoknya gini. Tapi cuma ada satu Guanglin-nya. Masa gitu sih? Sini. Dan photocard-nya nanti ya. Kita langsung ke photobook-nya dulu. Kita lihat bareng-bareng, oke? Oke, photobook-nya kayak gini guys. Walaupun setengah juga mereka udah kelihatan ganteng kan. Gue tahu, gue ngerti gitu loh. Oh my goodness. Oh my goodness. Kita perdekat sedikit ya. Aduh, Wusoki. Sok itu mantan bias gue guys. Aduh, tampan sekali dia ya. Adik aku ini, adik aku. Siapa yang ngebiasin Wusotz? Dan honestly gue suka banget sama lagu I Am Star ini guys. I'm a star. Guanglin. Like a star. Yeah. Na. Oh my god, Guanglin. Dede. Jadi gemai. Oke. Aduh. Bisa ya lelaki muda tampan ini disatukan membuat para fan girl di luar sana menjadi tergila-gila kan. Sumpah. Aduh, gue suka banget. Aduh, lucu banget. Lucu, gemes banget. Parah. Gemes. Aigo ya. Aduh, Guanglin, astagfirullahaladzim. Istighfar, Guanglin, istighfar. Astagfirullahaladzim. Warna pink dong, gila. Parah, lucu banget. Oh my god. Wusotz, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sumpah, aduh ya ampun. Wusoki, astagfirullahaladzim. Aduh, Sandy. Ceritanya Sandy ya, yeah. Sandy SpongeBob. Aigo. Like really. Aduh. Ya Allah. Sumpah. Gak bisa gue. Gak bisa nih. Ini terlalu lucu dan gemes. Sumpah. Cube pinter banget deh mempersatukan mereka. Sergelo. Oke, so it's done buat photobooknya. Dan kita langsung lihat photocardnya ya. Hana dual set. Oh my god. Dapat Guanglin. Aduh, dapat Guanglin. Oh my god. Yes, I got Guanglin. Yuhuus.
So it's done, guys. So thank you guys for watching. Don't forget to give thumbs up kalau misalkan kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga buat klik subscribe-nya ya. Cek Instagram gue ada di description box. Jangan lupa buat follow gue. So, bye-bye.